Hello, hai. Hari ni saya nak buat ketam, nak masak gravy ya. Yang ni berlain sikit tapi memang sedap ya cara saya buat ni. Memang ni cara saya buat ya. Okey, saya ambil ketam nipah dalam 5 ekor, dah siap siang, dah cuci dalam air garam ya. Bawang kecil saya ambil 20 hulas ya. Yang 10 hulas kita nak tumis, 10 hulas tu kita nak kisar ya. Satu biji bawang besar dan hiris dengan nipis ya. Tomato yang ni untuk kisar saya ambil 5 biji ya. Saya ambil tomato kecil sebab tu saya ambil 5 biji ya. Kalau tomato besar boleh ambil 2 ataupun 3 biji ya. Daun kari saya ambil 5 tangkai. Rempah kosong saya ambil 2 sudu besar. 1.5 inci halia ya. Untuk kisar juga ya. Gajuh saya ambil dalam 10 biji sahaja. Bawang putih saya ambil dalam 7 hulas. Yang ni jintan manis saya ambil 1 sudu besar. Kaskas saya ambil 1.5 sudu kecil. Serbuk kunyit 1 sudu besar. Daun ketumbar saya ambil 1 genggam. Serbuk ketumbar saya ambil 2 sudu besar. Lada hitam saya ambil 1.5 sudu besar ya. Biji sawi saya ambil 1 sudu besar untuk tumis ya. Kelapa saya ambil separuh. Yang ni pun kita nak kisar dengan sangai sekali ya. Sekarang saya nak tunjuk cara-cara nak masak dengan nak sangai semua ya. Tunggu pan ini nak betul-betul panas ya. Okey, sekarang saya nak masukkan lada hitam. Jintan putih. Sekarang saya masukkan semua rempah ya. Maksimum kita nak letak api perlahan ya. Paling penting api kena perlahan, tak boleh kuat ya. Okey, sangai dalam 1 minit 2 minit ya. Sekarang saya masukkan daun kari ya. Daun kari kita masuk dalam 3 tangkai ataupun 4 tangkai ya. Kena lebih sikit baru aroma dia pun sedap ya. Okey, sekarang dah cukup masak ya. Saya nak masukkan pada plate lain ya. Okay, sekarang saya nak masukkan bawang kecil. Halia. Bawang putih. Dia kena sangai ya. Sangai dalam 3 minit ataupun dalam 4 minit cukup ya. Okey, sekarang dah siap masak ya. Dah cukup. Sekarang saya masukkan pada plate lain ya. Okey, sekarang kita nak masukkan kelapa. Tunggu sampai dia perang ya. Perang sikit cukup. Okey, sekarang dah cukup ya. Jangan terlalu lama sangat kita nak sangai ya. Cukup. Sekarang saya nak masukkan kepada plate lain ya. Sekarang saya nak kisarkan tomato dulu ya. Sekarang saya nak kisarkan bawang halia dengan bawang putih ya. Gunakan air sikit cukup ya. Kita nak tuang sikit cukup. Okey, sekarang saya nak kisar kelapa ya. Lepas dah kisar kelapa, nak masukkan barang-barang yang tadi saya sangat ya. Rempah semua ya. Masukkan gajuh sekali ya. Bagi kita nak kisar dulu. Sekarang kita nak tuang air sikit cukup ya. Jangan banyak. Sekarang kita masuk dalam kelapa ya. Tuang air sikit cukup ya. Okay, yang bahan rempah semua dah kisar ya. Bahan rempah dengan kelapa, gajus kisar sekali. Tomato asing dengan bawang putih dengan halia asing ya. Sekarang saya nak tumis, jom. Okey, sekarang periuk dah panas ya. Tuangkan minyak. Tunggu minyak ni betul-betul nak panas ya. Agak-agak je minyak ya. Okey, sekarang saya masukkan biji sawi. Lepas dah masuk biji sawi, kita masukkan bawang ya. Lepas masukkan bawang kecil sekali ya. Sekarang saya masukkan daun kari. Tunggu bawang ni nak masak ya. Jangan perang sangat ya. Masak cukup ya. Okey, sekarang saya nak masukkan bawang putih halia yang tadi kita kisar ya. Okey, gaul 1 minit ya. Lepas tu kita nak masukkan rempah ya. Kita masukkan
rempah yang tadi kita kisar. Okey, sekarang kita nak masukkan 2 cawan air ya. Air ni kita masuk dalam blend ni, kita cuci ya. Sebab dalam ni pun ada banyak rempah. Okey, sekarang ni kita nak masukkan garam ya. Saya gunakan garam bukit secukup rasa. Sekarang dah siap gaul, masukkan tomato ya. Okey, tunggu dia nak betul-betul nak mendidih ya. Lepas dah mendidih, saya nak masukkan ketam ya. Okey, sekarang saya nak masukkan ketam ya. Okey, tunggu dia nak betul-betul nak masak ya. Tapi api kena perlahan ya. Paling penting api mesti kena perlahan. Okey, sekarang dah siap masak ya. Sekali-sekali saya nak masukkan daun ketumbar. Okey, sekarang saya nak tutupkan api ya. Okey, sekarang dah siap ya. Memang ketam gravy ini memang sedap ya. Kalau siapa tak dapat ketam, Nipah boleh ambil ketam biasa ya. Tapi cuma saya dah dapat yang ni, saya buat dalam ketam Nipah ya. Memang sedap ya. Senang pun senang, boleh buat. Ikut step by step, itu saja ya. Okey, sekarang boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.